Pucamu marah. Katingin dribble bola nero, semangat tak terkira. Bareng kawan kita berjuang raih kemenangan yang manis. Futsal ini sekarang adrenalin ngebar, keringat bercucuran. Tak henti-henti bang, passing, shooting, skill, ngeflow, tak kenal lelah. Kini sekarang kita berjaya, tak terhentikan. Sisi lapangan, penonton bersorak, semangat makin membara. Lawan tak berkutik, gerakan cepat, umpan terukur, gol demi gol tercipta. Kini sekarang kita berpesta, kemenangan diraih bersama. Futsal ini sekarang adrenalin ngeblok, keringat bercucuran. Tak henti-henti bang, passing, shooting, skill, ngeflow, tak kenal lelah. Kini sekarang kita berjaya, tak terhentikan. Ya, kembali kini kita arahkan mata kita. Peluang penguasa pertama diambil oleh Bintang Timur. Sudah bersiap-siap di garis putih lapangan. Sebuah sepakat keras lagi-lagi membentur rasa menurut saya kembali dari anak Benteng Kota. Kembali bola kembali dalam penguasaan dari Bintang Timur. Bintang Timur, nomor punggung 10. Bintang Timur berikan umpan silang jauh, dia ke salah satu pemain. Namun direbut saja anak-anak dari Benteng Kota. Kini membangun serangan balik, namun kembali lagi kini salah pengertian. Bola kembali kini keluar lapangan, mengasihkan kick-in pertama untuk Bintang Timur lewat nomor punggung 10. Ya, kembali Bintang Timur. Bintang Timur sudah melihat di sektor kiri lapangan. Berikan umpan silang bypass dia kembali kepada asal satu pemain dari Bintang Timur. Nomor punggung 10. Nomor punggung 10. Anak-anak dari Bintang Timur mendelay bola di daerah pertahanan sendiri. Untuk bisa membangun serangan, bisa merubah skor. Mengetarkan gawang dari Benteng Kota. Atau bisa balik di anak dari Benteng Kota. Kembali Benteng Kota melakukan serangan balik. Namun ini terjadi keluar lapangan oleh salah satu pemain dari Benteng Kota. Menghasilkan kini kick-in lagi-lagi untuk Benteng Kota. Kembali Benteng Kota lewat nomor 13, masih 13. 13 Benteng Kota, bypass dia kembali kepada nomor punggung. Umpan silang dia ke sektor kanan lapangan, namun umpan kontrol yang tidak begitu baik. Bola kini kembali kini keluar lapangan, kembali bola gawang dikosong oleh Bintang Timur lewat punggung goalkeeper. Goalkeeper sudah beri umpan dia kepada nomor punggung 10. Punggung 10 ke 1-2 dengan nomor punggung. Nomor punggung Gilang, umpan silang dia ke 1-1. Lagi-lagi dari Bintang Timur menguasai bola. Bintang Timur lewat punggung 3. Juga kerja sama 1-2 yang baik lewat punggung Gilang. Apa yang terjadi perebutan di sektor tengah lapangan diambil alih anak-anak dari Benteng Kota. Ya, kembali kini direbut kembali anak dari Bintang Timur lewat di sektor tengah lapangan. Baik, pasti kembali kepada nomor 10 dari Benteng Kota. Sebuah sepakan keras dari sektor tengah lapangan. Namun melenceng tipis dari Mister Gawang. Kembali kini bola keluar lapangan, menghasilkan bola gawang untuk Benteng Kota Lohayo. Saja menjadi blunder buat goalkeeper dari anak-anak Bintang Timur. Kembali kini Bintang Timur. Bintang Timur nomor punggung Gilang masih liburung di sektor kiri lapang. Berikan umpan dia ke satu pemain masih dari Bintang Timur. Membangun serangan balik, namun dipantang saja dengan mudah anak-anak Benteng Kota. Benteng Kota kembali membangun serangan balik. Benteng Kota kini menguasai bola, masih Benteng Kota lewat 3. Umpan silang dia ke tengah 87. Terjadi perebutan di sektor pertahanan anak dari Benteng dipilih Bintang Timur. Bintang Timur lagi-lagi membangun serangan. Jual-jual serangan terjadi. Anak-anak dari Benteng Kota maupun dari Bintang Timur. Kembali bola perebutan anak dari Benteng Kota menguasai bola. Benteng Kota nomor punggung 10. Tendangan melenceng jauh dari sisi gawang. Kembali kini bola dalam kekuasaan goalkeeper dari anak Bintang Timur lewat punggung 18. Bau, nak datang 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 bau, nak dat
Ya kembali kini gol kiper dari Benteng Kota lebar nomor 92 berikan umpan dekat kepada nomor 13 back pass kembali kepada Benteng Kota. Masih Benteng Kota memberikan umpan silang ke sektor kanan lapangan. Benteng Kota back pass kembali kepada masih dari anak dari Benteng Kota menguasai bola. Benteng Kota kembali membangun serangan dari sektor kiri lapangan umpan silang dia kepada nomor 13 back pass lagi kembali kepada nomor punggung dari Benteng Kota. Melihat di sektor kanan lapangan berikan umpan kepada nomor 10 terjadi perebutan di sana dipatahkan saja dengan mural satu pemain dari anak-anak Bintang Timur. Masih dalam Bintang Timur. Bintang Timur sudah berikan umpan dia namun tidak ada satu pemain bola lebih dekat dengan goalkeeper dari Benteng Kota menghasilkan tong di bola gawang. Kembali anak dari Benteng Kota membangun serangan lewat nomor 92 berikan umpan ke tengah lapangan diambil alih kembali anak dari Benteng Kota nomor 13 umpan dia masuk kepada nomor 10 namun terjadi serangan balik yang dilakukan oleh nomor 9 saudara Gilang umpan silang dia kepada nomor punggung Bintang Timur. Masih Bintang Timur. Bintang Timur back pass dia kembali kepada nomor 10 Ya kembali anak dari Benteng Kota nomor 15 membantu salah satu pemain dari Bintang Timur. Kembali Bintang Timur membangun serangan bagian tengah lapangan dari Bintang Timur. Bintang Timur kembali kini bola diambil alih anak dari Benteng Kota. Kembali lagi salah pengertian dipatahkan saja dengan mudah. Bintang Timur lewat punggung Gilang jadi masih Gilang dari perebutan kembali dalam perebutan. Apa yang terjadi masih Gilang ucap semua diri yang melihat bahwa sebuah pelanggaran logo oleh nomor punggung Gilang menghasilkan free kick untuk Benteng Kota. Ya kembali kini kiki yang dapatkan anak-anak dari Benteng Kota nomor punggung 18 sudah bersiap-siap untuk melakukan eksekusi bola kiki berikan umpan dekat kepada 29 kembali anak-anak dari Benteng Kota. Benteng Kota menguasai bola lewat sektor kanan lapangan. Benteng Kota kini Benteng Kota lagi-lagi Benteng Kota lewat punggung 10 si Raja bola berikan umpan jauh namun rupanya bola lebih dekat dengan gol kiper dari anak Bintang Timur. Kembali Bintang Timur yang berusaha berikan umpan silang dia kepada salah satu pemain dari Bintang Timur. Bintang Timur mencoba mendelay bola di daerah pertahanan sendiri. Lewat punggung usul berikan umpan silang dia ke sana. Namun dipatahkan saja dengan mudah oleh salah satu pemain dari Benteng Kota. Kini membangun serangan balik lewat punggung 15. Dimana umpan silang. Kembali lagi kini salah pengertian. Dibiarkan saja bola keluar lapangan mengasihkan kikin kembali untuk Bintang Timur. Kawan, tolong lihat bola yang warna hijau belum. Bola. Kembali kini bola penguasaan dari Bintang Timur lewat punggung 10 lewat punggung 10 umpan silang saudara Gilang umpan silang dia kepada punggung 3 usah di sana apa yang terjadi masih usah kembali diambil alih anak-anak dari Benteng Kota mencoba menyerang dari sentra salah pengertian kembali dipatang saja ambil alih serangan balik anak-anak dari Benteng Kota rupanya bola sudah lebih dekat dengan goalkeeper dari Bintang Timur. Kembali Bintang Timur menguasai bola punggung 4 kaki meja nomor punggung 4 Bintang Timur kembali punggung 4
libur di seluruh kanan lapangan dan masih bola honor untuk Bintang Timur. Namun itu sudah keluar lapang oleh salah satu pemain dari anak-anak Benteng Kota menghasilkan kikin untuk Bintang Timur A. Futsal ini sekarang adrenalin ngepul, keringat bercucuran, tak henti-henti bang, passing, shooting, skill, net flow, tak kenal lelah. Sampai satu minggu nih. Tuh soalnya Rabu, Sabu, semak semak. Tuh ini, lomblen, lembat. Lomblen United. Wih, itu orang lali nak alik melak jari alik. Uno, ada? Oh nak kan pas. Terima kasih.
lagi. Yang 21. Yang 21. Bisa sekali Ustaz. Ya kembali kini bola diambil alih-alih oleh goalkeeper dari anak Benteng Kota. Benteng Kota sudah berada umpan jauh ke tengah lapangan. Sungguh saja salah satu pemain berwong gila. Terjadi perebutan di sektor pertahanan anak dari Bintang Timur. Kembali Bintang Timur menguasai bola. Masih Bintang Timur menguasai satu kanan lapangan ke tujuh. Apa yang terjadi? Sebuah tendangan mengenai salah satu pemain dan anak-anak Benteng Kota menghasilkan corner kick untuk Bintang Timur. Dapatkan anak dari Benteng Kota sudah bersiap-siap melakukan eksekusi bola kick nomor punggung 10 dan pastinya kembali ke punggung 15 dari Benteng Kota. Benteng Kota pun persilang dengan nomor punggung 22 karena sama satu gol terbaik anak-anak dari Benteng Kota mendilai bola di daerah pertahanan sendiri nomor punggung 15 Benteng Kota memberikan sebuah tendangan keras namun kembali diambil lagi nomor punggung 7 diserangkan balik lebar anak Bintang Timur. Dipatahkan saja dengan mudah Benteng Kota kembali mampu terangkan balik diserangkan oleh Benteng Kota. Tendangan mengenai salah satu pemain dari anak-anak Bintang Timur menghasilkan corner kick untuk Benteng Kota Ohio. Ya kembali kini bola dalam penguasaan anak dari Bintang Timur nomor punggung. Bintang Timur sudah menguasai bola, masih Bintang Timur. Ternyata 1-2 nomor punggung hilang, masih Bintang Timur. Bintang Timur beli-beli udah sentuh kini lapang nomor punggung hilang. Berikan umpan dekat, oh ada 1-2 yang baik, apa yang terjadi? Nomor punggung hilang. Lagi-lagi diambil patahkan saja dengan mudah oleh goalkeeper dari anak-anak Benteng Kota lebar punggung 92. Berhasil. Mata kita lagi ke tengah lapangan menyaksikan pertandingan di paruh waktu yang kedua antara Bintang Timur A versus Benteng Kota untuk merebut tiket ke babak 8 besar. Siapa yang keluar sebagai pemenang kita saksikan bersama-sama. Bola kini penguasaan diambil alih oleh anak-anak dari Benteng Kota. Nomor 10 memberikan sebuah sepak keras membentuk salah satu pemain dari Bintang Timur kembali dalam perebutan di tengah lapangan nomor 10 Benteng Kota memberikan umpan silang ke sektor kiri lapangan Benteng Kota masih Benteng Kota namun ini sudah keluar lapang oleh salah satu pemain dari Bintang Timur yang mengasihkan kikin untuk Benteng Kota Lohayo. Dari Benteng Kota membombardir barisan pertahanan belakang dari anak Bintang Timur di paruh waktu yang kedua ini. Namun ini sebenarnya akhir yang belum begitu baik. Kembali kini bola dalam penguasaan anak dari Bintang Timur berikan umpan jauh namun dipatahkan saja dengan mudah. Anak-anak dari Benteng Kota lagi-lagi Benteng Kota berkali-kali mengancam gawang dari anak-anak Bintang Timur di paruh waktu yang kedua. Kembali kini Benteng Kota mengusir serangan dari sektor tengah lapangan.
Bintang berikan umpan rumah di sisi bola keluar bumi dekat dengan goalkeeper dari Bintang Timur. Bintang Timur masih Bintang Timur. Bintang Timur kini menguasai bola lewat punggung nomor 4. Kini keluar lapangan, kembali menghasilkan ciri kikin lagi-lagi untuk anak-anak dari Benteng Kota Lohayan sudah bersiap-siap untuk melakukan eksekusi bola kikin lebar bawang 17. Ya kembali kini kikin lagi-lagi diapatkan dari Benteng Kota, kembali nomor punggung 17 sudah bersiap-siap untuk eksekusi bola kikin. Berikan umpan dekat doang, dipatahkan saja dari punggung nomor 3 dari Bintang Timur. Ah, kembali kikin lagi-lagi untuk Benteng Kota Lohayan nomor punggung 10. Sudah melakukan eksekusi bola kikin sudah bersiap-siap nomor punggung Gilang. Lepas dia kembali, oh kembali error kikin yang dilakukan oleh nomor punggung Gilang. Kembali kini kikin yang didapatkan kembali anak-anak dari Benteng Kota lewat nomor punggung 17. Umpan dekatnya kepada punggung 10 Benteng Kota. Masih Benteng Kota kembali mengangkat serangan lewat sektor tengah lapang. Menjadi perebutan dua diambil alih kembali anak dari Bintang Timur nomor punggung Usuh. Bola dibiarkan keluar lapangan. Mengasihkan kini kembali lagi kikin untuk anak dari Benteng Kota. Biasa masuk 8 besar kan sih. Kembali kini Benteng Kota nomor 22 Benteng Kota. Pas dia kembali pada salah satu pemain masih dari Benteng Kota nomor 17. Mencoba membuat dan gagal satu dari nomor 10 masih dari Benteng Kota. Terjadi sebuah perwalitan yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Bintang Timur. Jadi dorong-mendorongan oleh salah satu pemain dari Benteng Kota nomor 22 menghasilkan free kick yang didapatkan anak-anak dari Bintang Timur A. Kembali kini goalkeeper dari Benteng Kota sudah memberikan umpan dekat dia ke nomor 22 Benteng Kota masih menguasai bola. Benteng Kota umpan silang dia kepada nomor 10 karena sudah nomor 27 kembali salah pengertian dipatahkan saja dengan mudah diambil alih bangun serangan balik lewat di Bintang Timur. Kembali diambil nomor 10 dari Benteng Kota. Kembali lagi anak dari Bintang Timur. Sebuah tendangan keras dari anak Benteng Kota membentukkan satu pemain dari Bintang Timur mengasihkan tikin kembali anak-anak dari Benteng Kota coba bangun serangan lewat tengah lapangan namun disuruh saja oleh nomor punggung gila menjadi perebutan duel di tengah lapangan diambil alih anak-anak dari Bintang Timur yang namun itu saja keluar lapang oleh salah satu pemain dari anak-anak Benteng Kota mengasihkan bola gawang untuk Bintang Timur A. Oh,
Nomor 10 menjadi momok buat anak-anak dari Bintang Timur A, namun ini sinergi yang tidak begitu sempurna. Bola kembali kini keluar lapangan, kembali menghasilkan bola gawang untuk anak-anak dari Bintang Timur A. Dari penurunan goalkeeper sudah berikan rupa jauh ke salah satu pemain lewat burung apat dari Bintang Timur jombang serangan, namun umpannya tidak begitu baik. Bola kini dibiarkan saja keluar lapangan, menghasilkan kembali bola gawang untuk anak dari Benteng Kota Lohaya nomor punggung kiper. Sudah berikan umpan tekan kiri ke salah satu pemain nomor 10, back pass dia kembali pada nomor 22 Benteng Kota. Benteng Kota umpan silang ke sektor kanan lapangan lewat nomor 10, umpan jauh dari sana. Sebuah peluang emas bercampur intent permata yang tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh salah satu pemain dari anak-anak Benteng Kota. Tendangan umpan yang tipis dari tiang gawang, kembali kiri bola dikuasai oleh goalkeeper dari anak-anak Bintang Timur A lewat punggung 1-1 Bintang Timur. Bintang Timur kembali umpan silang pada punggung Gila. Gila umpan jauh ke sektor tengah lapangan, namun di batang sana kembali lagi anak-anak dari Benteng Kota. Benteng Kota kembali kini error kikir yang dilakukan anak-anak dari Benteng Kota. Kembali kini bola gawang dikuasai sepenuhnya oleh goalkeeper nomor punggung 1, berikan umpan jauh ke salah satu pemain Bintang Timur. Sebuah sepakan keras dengan kaki kanan lewat punggung 4 membentuk salah satu pemain dari Bintang Timur, menghasilkan kembali kini bola kikir untuk Bintang Timur nomor punggung 10. Ya, nomor punggung 10 sudah berlupa, namun dipatang saja dengan mudah anak-anak dari Bintang Timur. Benteng Kota lagi-lagi Benteng Kota rupanya nasib belum berpihak kepada anak-anak dari Benteng Kota. Membombar di barisan pertahanan belakang dengan anak Bintang Timur malam hari ini. Namun kembali lagi Benteng Kota melakukan serangan. Benteng Kota kembali berikan umpan silang kepada punggung 10. Selalu berusaha melihat Benteng Kota. Tendangan masih lemah, untuk bisa dengan mudah oleh goalkeeper tanggung dengan dari Bintang Timur. Nomor punggung 1. Nomor punggung 1. Umpan dekat kepada punggung 4. Bintang Timur berikan umpan yang tidak begitu baik. Kembali kini bola lebih dekat dengan goalkeeper dari Benteng Kota. Kembali bangun serangan sektor kiri lapangan. Anak-anak dari Benteng Kota kembali bangun serangan lewat punggung 7. Bebasnya kembali kepada 22. Benteng Kota. Hati-hati Benteng Kota. Sebuah sepakan keras. Rupanya time out. Futsal ini sakan, adrenalinnya pemeringnya berjujuran. Tak henti-henti bang, passing, shooting, skill, net flow, tak kenal lelah. Ya, bola kini diambil oleh goalkeeper dari memberikan umpan dekat kepada penunggung Gilang. Masih Gilang, Bintang Timur nomor punggung Gilang. Gilang umpan silang dekat sektor kanan lapangan. Masih Gilang, berikan sektor tengah lapangan, berikan umpan kembali dekat kepada penunggung 4 yang kaki meja dari Bintang Timur. Sebuah umpan cantik maksudnya diberikan kepada nomor punggung 3 dari Bintang Timur, namun kontrol yang tidak begitu baik. Dibiarkan tadi bola keluar lapangan kini menghasilkan bola gawang untuk Benteng Kota. Goalkeeper berikan umpan dekat kepada nomor punggung Benteng Kota. Masih Benteng Kota mencoba membalikkan sebuah tendangan spekulasi dari sektor tengah lapangan, namun melenceng jauh dari Mister Gawang. Kembali kini bola gawang untuk Bintang Timur A. Ya, kembali kini kikin yang dapatkan oleh anak dari Bintang Timur A lewat nomor punggung Gilang, nomor punggung 9 sudah berikan umpan best pass yang besar dari nomor 10. Kembali dipatah saja anak-anak dari Bintang Kota bangun serangan, kembali direbut kembali Gilang, kini pelaku terangkat lagi-lagi Gilang. Bintang Timur menjadi ancaman buat anak Bintang Kota di paruh waktu yang kedua ini dan berubah skor menjadi 1-0 untuk sementara. Ya, kembali kini bola gawang untuk dari Bintang Timur A lewat punggung goalkeeper nomor 14 dari goalkeeper Bintang Timur. Memberikan umpan jauh dengan satu pemain dari Usa. Namun kontrol yang tidak begitu baik. Bola kini kembali keluar lapangan, masukkan bola gawang untuk Benteng Kota. Memberikan umpan jauh ke masih Benteng Kota. Dipatahkan saja dengan mudah dari Bintang Timur A lewat Usa. Lagi-lagi Bintang Timur menjadi momok buat anak Benteng Kota di paruh waktu yang kedua di sisa menit-menit akhir dan memperlebar jarak menjadi 2-0 untuk sementara.
dia kembali ke Benteng Kota, mau tangan balik lewat tangan Benteng Kota, balik ke Benteng Kota, tujuh Benteng Kota, di Benteng Kota yang berlalu ke kita. Kembali sebuah peluang yang didapatkan oleh Benteng Kota, namun di finishing akhir yang tidak begitu sempurna, bola kini keluar lapor mengasihkan kembali kini bola gawang untuk anak dari Bintang Timur lewat mengumpul kiper. Nah, kembali Benteng Kota mau tangan lewat mengumpul tujuh, tujuh Benteng Kota, balik ke Benteng Kota, sepuluh, sektor kiri lapangan, Bintang Benteng Kota, mengenai salah satu pemain dari anak-anak Bintang Timur mengasihkan korea kick kembali untuk Leho. Apa yang terjadi dari sana, sungguh saja terjadi perbuatan disiap pertahanan dari Bintang Timur. Bola dibuat dengan tak luar lapangan, kembali mengasihkan kiri kick lagi-lagi Benteng Kota mengasihkan oleh FC Kota Bintang Timur 10. Oh, membentuk salah satu pemain dari Bintang Timur kembali kini mengasihkan kick lagi-lagi didapatkan anak dari Benteng Kota yang 7 nomor 7 Bintang Benteng Kota. Benteng Kota, oh rupanya masih dibuat dalam sudah melewati garis pinggir lapangan, mengasihkan kembali bola gawang untuk Bintang Timur A. Ya kembali tidak ada dari Benteng Kota membangun serangan balik lewat nomor 22 Benteng Kota beli seluruh tengah lapang, masih Benteng Kota, masih Benteng Kota. Benteng Kota, Benteng Kota berkali-kali membombardir di basket belakang dari anak Bintang Timur, namun penyelesaian akhirnya tidak begitu baik. Bola kembali kini bola gawang. Fokus ini. Iya kembali kiri bola kalah untuk dari Benteng Kota. Coba bangun serangan balik untuk bola tinggal dari sisi sampai akhir Benteng Kota. Benteng Kota 22 kembali lagi salah pengertian. Diambil alih dan berhilang nih terjadi keluar lapangan. Mengasihkan kini kiki kembali untuk dari Bintang Timur. Benteng Kota nomor 13. Iya kembali Benteng Kota. Benteng Kota. Lagi-lagi goalkeeper dari Bintang Timur tidak membawa risiko. Begitu saja bola keluar lapangan kembali mengasihkan kiki lagi-lagi untuk dari Benteng Kota. Ya kembali ke di Benteng Kota lewat 22 Benteng Kota. Benteng Kota 22. Benteng Kota masih 22. Benteng Kota bergerupa di tengah lapangan. Lepas-lepas bola kembali di lebih dekat dengan goalkeeper dari Bintang Timur. Apa yang terjadi? Ya permainan strategi yang diperagakan oleh kedua tim, anak-anak dari Bintang Timur maupun dari Benteng Kota. Kembali ini bola adalah penguasaan goalkeeper dari Benteng Kota. Benteng Kota masih Benteng Kota. Beli hujan sektor kanan lapangan. Oh, ambil lagi kembali ke berumah pada Benteng Kota. Benteng Timur lalu berumah hilang. Mampu memperlebar berjarak. Menit-menit sisa dan berubah skor menjadi 3-0 untuk sementara. Partisipasi di Futsal Tanah Goyang Cup tahun 2024. Futsal ini sekarang.